Selamat siang, jumpa lagi di channel Mr. Abraham. Kali ini saya akan memperlihatkan lagi tanaman hias yang ada di sekitar rumah Mr. Abraham. Dan ini ada bunga anggrek bulannya. Nah, bunga anggrek bulan ini saudara yang 5 bulan lalu dia mulai berbunga. Nah, sampai sekarang ini masih ada bunganya ya. Nah, ini karena kemarin di bagian ujung atas ini, yang ini saudara, ini patah karena dijatuhi dahan pohon mangga, menyebabkan semua bunganya itu jadi rontok. Nah, padahal yang ini saudara, ini rontok, jadi kering. Nah, padahal dari ujung masih itu ada bunga keluar terus. Nah, ini ada cabang yang satu masih ada bunga ya. Ini tinggal satu biji bunga anggreknya yang keluar. Nah, tapi setelah anggreknya ini nggak keluar lagi bunganya, ini muncul bakal bunga yang baru saudara. Nah ini dia bakal bunganya. Ini kelihatan sekali, ini sangat bagus besar. Ini keluar bakal bunga yang baru yang siap untuk berbuah ya, berbunga ya. Nah, ini anggrek bulan ini yang warna ungu. Ini dia berbunga selama 5 bulan ya. 5 bulan belum gugur. Ini masih ada tersisa satu bunganya ya. Ini sudah 5 bulan saudara bunganya. Dan sudah keluar bakal tunas bunga yang baru. Ini yang kelihatan ini tunas yang baru. Nah, ini adalah jenis anggrek ungu ya. Nah, terus yang di bawah ini anggrek bulan yang sama. Ini anggrek ini, tapi ini memang bunganya cepat rontok saudara. Meskipun ini di depan ini juga sudah berjalan 3 bulan ya, 3 bulan di ujung, cuma memang dia di ini cepat rontok, tersisa rata-rata 3 di ujungnya. Dia keluar terus. Nah, dan di bawah juga itu sudah keluar lagi bakal bunga ya. Ini bakal bunganya saudara, ini sudah keluar. Nah, ini siap untuk keluar bunga lagi. Nah, ini jenis anggrek bulan yang sangat bagus sekali. Ini anggrek bulan yang tahan lama ya, tahan lama, prosesnya bagus banget. Terus yang ini adalah jenis bunga anggrek Cattleya yang dulu media tanamnya ini kita pindah ke pohon dan sudah bertunas semua saudara. Jadi memang menggunakan batang pohon sebagai media tanamnya ini sangat bagus sekali untuk anggrek ya. Ini kelihatan semua ini saudara. Ini bagus banget. Ini yang ini. Nah, ini kelihatan subur-subur banget. Nah, ini akarnya sudah hampir penuh semua ya. Nah, ini anggrek Cattleya. Nah, ini juga di samping. Nah, ini akarnya sudah menyebar. Dan ini memang ada beberapa anggrek ya. Ini anggreknya. Ini semua anggrek Cattleya ya. Ini anggrek Cattleya saudara. Nah, ini akarnya sudah penuh. Ini anak tunasnya sudah banyak keluar. Ini semua. Terus ini yang di bawah ini ada
anggrek bulan ini yang masih kecil, kita memang pindah dan akarnya juga sudah hampir menyebar ya, sudah bagus nih. Ini semua anggreknya, ini anggrek bulan yang anaknya ini juga, ini akarnya sudah menjalar saudara, sudah kuat. Ini anggrek bulan semua. Terus yang ini anggrek Cattleya. Ini anggrek bulan. Ya, ini kita taruh di batang pohon semua. Ini saudara. Nah, yang ini anaknya ya. Masih anggrek bulan ya. Nah, ini semua sudah ada. Nah, saya kira itu saudara yang saya bisa perlihatkan jenis tanaman anggrek yang ada di pekarangan rumah Mr. Abraham. Mudahan ini menginspirasi anggrek-anggrek itu memang lebih bagus dipindahkan ke pohon ya. Ke pohon karena dia akan tahan lama berbunga dan cepat berbunga. Dan untuk digantung bisa dengan cara yang beberapa hari bulan lalu kita sudah upload bagaimana caranya untuk memindahkan ke batang pohon yang digantung ya. Nah ini. Oke, terima kasih.